Rizky Billar kena semprot ibu mertua gara-gara pamer hal sepele ini di media sosial. Tak disangka, begini fakta sebenarnya. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Rizky Billar baru saja kena semprot sang mertua. Hal itu diduga karena Rizky Billar dan Lesti Kejora sengaja meninggalkan putra mereka yakni BBL demi bisa berduaan. Tak disangka, pada hari tersebut pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora justru merayakan hari jadi mereka. Ya, tepatnya pada Minggu 24 April 2022 kemarin. Melalui postingan Instagram story miliknya, Lesti Kejora memamerkan momen makan malam romantis bersama sang suami. Dalam postingan tersebut terlihat ada sebuah hidangan bertuliskan ucapan selamat atas hari jadi mereka. Rizky pun juga mengunggah potret kemesraannya dengan Lesti di malam spesialnya tersebut. Mereka berdua tampak serasi, mengenakan pakaian berwarna krem. Bahkan, Rizky dan Lesti berpose saling tukar pandang di depan kolam renang, yang dihiasi dengan pemandangan lampu-lampu kota yang semakin menimbulkan kesan romantis. Namun ada yang mencuri perhatian dari keterangan unggahan tersebut. Pasalnya Rizky Billar mengungkapkan bahwa di balik hari bahagianya tersebut ada sang mertua yang sempat menegur dirinya dan Lesti Kejora. "Kalau kata mertua gua, gak ingat anak," tulis Rizky Billar. Sontak saja postingan Rizky Billar langsung menuai beragam reaksi dari para penggemar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.